kurang oh 30 38 ton. Wow, muatan kita guys 38 ton. Oke guys, hari ini mekanik saya akan training dia guys di jalur lintasan seperti ini guys. Oke guys, terus ikutin channel Rahman 27 truk. Ini kita start dari Kuari ya guys. Tadi kita habis nimbang. Nah, sekarang kita perjalanan ke rutenya 15 16 maksudnya ya guys. Oke guys. Ini kita sudah dalam perjalanan seperti yang kalian lihat guys. Jalannya seperti cacing kan. Wow, widadau. Oke guys, kalau di turunan seperti ini harus bisa pintar menghemat rem ya guys. Harus yang difungsikan yaitu exhaust brake ya guys, karena turunannya lumayan panjang ya guys. Oke guys, yang baru nonton di channel Rahman 27 Truck, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Oke guys, ini mekanik saya ini namanya Rifandi. Dia pengen tahu jalur apa ini menuju ke arah IKN ya guys. Inilah guys, banyak tumbuhan pohon-pohon eucalyptus atau kayu kertas karena turunannya guys. Wadidaw, tapi kita tetap safety ya guys. Guys. Woi, oper gigimu. Empat mi pakai. Hah? Bang, ini empat. Guys, namanya guys, kita turun menggunakan gigi kecil ya guys. Jadi kita pakai gigi 4 aja guys, biar tidak overtan.
ownernya atau drivernya Pak Rifandi guys. Ini dia pengenalan Medan. Muatan kami cukup lumayan ringan ya guys, cuma 38 ton. Ini turunannya panjang guys. Lumayan turunan sinyal guys. Coba begitu macet. Guys, ini masih turun guys, turun terus ini guys, panjang guys, makanya kami hanya menggunakan exhaust brake. Untuk apa fungsinya exhaust brake? Untuk menghemat pengereman pada pedal rem gitu ya guys, biar rem kita nggak panas. Seperti yang kalian lihat guys di bawah sana guys, wow, dalam guys, jurangnya dalam guys. Panjang guys. Oke guys, yang baru menonton di channel Rahmat Batu di Truk, jangan lupa di like, di share. Oke guys, dan kalian jangan lupa follow punya teman saya ini, mekanik saya Rifandi Master James. Oke ya guys, jangan lupa di follow juga ya, dia punya Instagram namanya Rifandi Trio. Rifandi Trio guys. Oke guys, kalian semoga terhibur menonton jalur saya ini. Ini jalurnya tidak seperti Jakarta Surabaya atau jalur Sumatera ya guys, ini jalur Kalimantan guys, jalur jalan ke IKN atau ibu kota negara baru begitu guys. Jangan lupa di subre guys. Klakson guys. Nah, sana ya Malaya. Kita mau weser, tak maaf atau? Langsung ini orang 7. Pas mirip sih. Apa sih? Pas mirip.